Satu alasan lagi kenapa saya pindah itu karena kakak saya pernah meninggal di sana, teman-teman. Ini beneran. Kakak saya pernah meninggal di sana dan inilah menjadi faktor kenapa kami pindah, karena ibu saya susah melupakan kakak saya. Dan yang kami sekeluarga sesali waktu itu adalah kami tidak sadar. Kami tidak sadar. Jadi kakak saya yang nomor tiga itu meninggal di sana karena penyakit. Waktu itu kami kira dia cuma masuk angin biasa. Tapi pas dicek ternyata dia masuk akmil. Milnya itu bukan militer ya, milnya itu malaria influenza. Ya benar, dia terkena malaria, teman-teman. Dan kita nggak sadar. Kita baru sadar setelah 3 hari. Beliau panasnya udah tinggi, nggak turun-turun. Dan waktu itu pun pas hari pertama dia sakit, dia kan habis naik gunung, teman-teman. Habis naik gunung, sebenarnya badannya udah gemeteran gitu. Dia pulang itu badannya udah gemeteran semua. Ibu saya, kamu kenapa kok badannya gemeteran? Oh, nggak apa-apa. Ini ada telepon. Halo? Oh iya.